Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sekarang ni pukul apa lah? Selamat petang. Hari Ahad. Berapa hari bulan ni hari ya? 30 hari bulan. 30 hari bulan 6. Hari ni amat-amat 50-50. 50-50 lah. Lori tak jalan seminggu setengah. Tak ada rezeki lah. Kan, kita dah bagi harga, customer-customer tolak. Mungkin dapat lagi murah, tak apalah, tu rezeki dia. Hari ni aku dapat job dari kawan-kawan. Kawan-kawan aku yang duduk sebelah rumah aku. Tapi itulah, tak telan lapar. Kalau memilih tak makan. Dia macam itu. Dah, dia dah sampai lah. Nak pergi isi barang lah, barang shipping. Itu hari kita isi barang shipping tempat lain. Yang ni yang tempat lain. Dia masalah yang kita nak ke tengah kan, ke udara kan. Masalahnya harga. Harga lah. Dia nak pergi Kotim ni dengan Cina ni. Aku kalau harga dia murah, tapi hari-hari ada barang tak apa, kita boleh buat. Kalau harga murah, jalan sebulan sekali, tak payah. Buang masa je. Ini aku baru nak try pergi. Buat try pergi sembang dengan dia macam mana. Tengok lah sekejap lagi. Kalau tak boleh buat, aku balik lah. Tak payah isi barang lah. Cari barang lain lah. Dia pakai lori kecil. Dia ada banyak lori. Dia ada 3. Ni lori baru dia. 3 tan ada 1. 5 tan. 21 kaki. Wabi bodi lebar. Lori ni baru beli. Ni 14 tailgate. Satu lagi lori 1 tan tapi frozen punya, tapi buat main supermarket. Kita isi barang dekat Semenyik ya. Kita tengok je lagi jawapan macam mana. Aku ni 50-50. Nak isi barang ke tak nak, sebab harga dia terlampau murah. Orang kata isi minyak dah 200 full tank harga sekarang lah. Susah. Betul lagi. Belum kira kos lori. Kos lori dah berapa. Tahu lah. Kita pergi try dulu. Pergi sembang. Aku tak tahu lagi. Nak bagi kata putus tak boleh lagi. Sebab dia kata ikut dulu aku. Kita pergi sembang dengan Cina ni. Okay. Kita pergi sembang lah. Kita jumpa kat sana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baru nak mulakan perjalanan kita. Hujung betul-betul. Hujung lah pergi. Hei, pusing lah dek. Janganlah buat aku marah. Ujung ah, ujung Kuala ni. Berbaki lagi 7 tempat lagi. Semua sebelah. 7 lagi. Aku dah maki Cina tu tadi. Saya pun lah. Hello. Hello, masuk sampai ujung sini. Oh, awak depan tu ah. Okey. Eleh, pada selisih tadi naik kereta. Kenapa kau tak panggil? Buat lama aku tunggu. Orang ni tu ah. Padahal dia selisih dengan aku tadi. Aku nak tepi jalan. Aku WhatsApp dia tak balas. Aku call tak angkat. Aku dah angkat gambar dah. Duduk tepi zinc putih tu. Ricu lah. Hari-hari semua tengah-tengah hot. Lagi bikin hot. Pasir ambil mana ni? Kurang ni oi.
ni barang dia berat mampus. Ni orang dia angkat polip tu dari tongkang mana buat turun. Anu polip tu. Tengah pasang, tengah pasang apa buat turun dengan nak angkat dia. Settle semua sebelah tempat. Dah settle. Aku boleh masuk jalan ni pula. Aduh hai. Aku nari aku dapat jaw plastik lagi. Bok bagi. Nari pucat alam ni dari Banting. Bapak jauh 71 kilo, bai. Sejam setengah. Dengan petangnya buat mancing baik. Ni mesti busuk punya ikan bau. Aduh hai, kenapalah aku boleh masuk jalan ni. Wire tak ada lah, rendah pokok je. Dalam ni pun ada kilang ah. Dalam kampung-kampung ni. Eh kan betul aku. Hati panas jugalah, tapi itulah. Memang panas lah hati, hati memang panas. Kalau cerita, kalau cerita nak marah tu. Dah boleh ajak tumbuk-tumbuk lah. Aku pun heran lah jalan ni, pergi mana tadi ni. Pusing-pusing dalam taman orang ni. Ayah, dengan pokoknya. Oi, jalan sempit siut. Tak boleh pegang inset ni. Dah kita sambung lagi. Hati pun dah lega lah. Dapat keluar je dia sempit tu. Wire punya punya makan main rendah. Aku dengan tak semayangnya Zuhur tak semayang terlepas. Dah semua office hour. Dah lah pergi hantar semua tak boleh cakap Melayu. Bukan semua lah, separuh lah. Orang Cina betul tu. Hati tengah panas lah. Tak boleh cakap pula. Aduh, koyak. Telefon pula. Cakap sekejap, tutup telefon. Hari ni kerja macam nak. Orang kata tu, kalau boleh ajak bertumbuk tu, oi, memang on terus tu. Biasalah darah muda ni. Nak pergi Kelang pula. Pergi Kelang. Nak pergi Puncak Alam lagi. Jauh. Masuk lagi jalan sempit. Jalan sempit. Tapi jalan sempit ni boleh dimaafkan lagi. Wire tak kena. Wire tinggi. Jalan je lah sempit. Aku boleh lalu. Jangan ada kereta selisih dah. Selisih memang susah lah. Ada sebiji kereta. Bagi dia datang tu. Kereta sebiji datang. Perkampungan orang Cina kot sini. Banyak gila orang Cina. Tak ada orang Melayu pun aku tengok. Ada dua buah rumah je orang Melayu. Pergi hantar lagi. Yang tu senang lah. Tak tahu jalan tadi dia ambil aku tadi. Sesat juga. Kat area Banting juga. Kat area Jenjarum. Jenjarum Banting eh? Ke Kelang? Ke kawasan-kawasan ni lah. Cari-cari tak jumpa. Lorong pipit. Dah apa benda pipit dia tahu. Ya, sambung kat sana lah. Semayang dulu. Baru kita teruskan perjalanan. Baru nak isi barang. Baru sampai. Tak baru sampai lah. Tadi aku sampai pukul 8. Sekarang 8:30. Lampu satu dah kiong. Tinggal 3 biji je. Tapi besok area Serdang, area-area rumah aku, Kajang, Bangi, Pulau Meranti, Pucung. Pucung tu biasa pergi tu. Itu hari yang hantar dengan Amin tu. Mari kita tengok. Dah siap ke belum? Wahai. Nak bagi air kat bangla ni jap. Tadi ada apa?
Air dari China. Jai teh lah, teh bunga tu. Kita tak nak minum. Takut nak minum. Takut ada kok-kok. Boleh dia kau-kau karat tu. Macam bawa air ikan masin. Apa ikan masin? Air laut. Bawa apa ikan-ikan, ikan-ikan laut tu. Duduk tepi-tepi pantai kan, kena air pantai. Oh, kilang dia buat plastik. Sana dia proses plastik. Dia buat macam-macam lah. Jak air, baldi. Nah, ini corong air, rower, pergi alam mak nenek lah. Tu hari ada rak, dia dah buka rak. Dia tak ada rak lah. Alhamdulillah, settle. Balik-balik. Aduh. Nasi tu, satu hari tak makan nasi. Ada 10 tempat tapi tak banyak lah. Barang tak banyak. Barangnya sikit-sikit, lori pun tak berat. Nak banding dengan yang tadi tu, yang menyirap buat kerja tu. Tapi itulah, yang tadi tu pasal aku fikirkan member, kawan, kawan pula berjiran. Ha, kalau nak barang tu nak hantar balik, lagi kata apa pula, dah bergaduh bermasa muka. Jadinya kita ambil apa, kita ambil yang side yang elok lah, positif. Buat je, buat je. Syukur je lah apa yang dah, apa yang ada kan. Benda pun dah siap, dah tak boleh nak kata apa. Tak apalah, manalah tahu sikit-sikit hari kan, kilang tu panggil aku isi barang jackpot ke. Manalah tahu, mana mungkin hari ni kita isi, dia nak test kita ke kan. Besok dia bagi harga yang lain. Bersangka baik lah. Yang ni pun sewa yang ni tak adalah tinggi sangat, yang diwar-warkan oleh kawan-kawanku. Dah mari isi lokal, baru dapat harga. Itu hari isi harga tinggi, dia bagi aku 7.5. Yang buat lokal dengan Amin yang hantar berapa tempat lupa lah, yang kita balik pukul 3 sebelum kakak pukul 4 lah. Yang tu tak banyak, 7 drop ke, 7 ke berapa, tak sampai 10 rasanya. Yang ni 10, yang ni tak sampai 7 700. Yang ni pasal bagi 2 Bob, dia tak boleh buat. Bukan dia tak boleh buat, tak tahu, dia kesian kat aku ke apa kan. Pasal semalam aku cerita kat dia yang aku buat job mengarut, job smart, job tadi tu lah, shipping tu. Itu kilang aku first time masuk tu, kilang tu. Sebelum ni aku tak pernah masuk. Sebelum ni aku pergi yang dekat jalan kebun tu. Jalan kebun tu okey, tapi itulah, jalan kebun tu banyak arak. Kadang-kadang kita tak tahu kita tibai ya bawa atau aku tak mau. Tapi yang tadi pergi si, aku dah cakap lah dekat orang situ, aku tak nak bawa agak. Ada aku tak mau isi, aku turun balik. Aku cakap macam tu kat dia. Aku berkeras lah, gila kau nak isi agak, dosa kau perpanjangan tu, tak berkat rezeki kau bagi anak bini makan. Ya, kita sambung besok. Tak tahu ni, kita ni pergi bersorangan ke besok ataupun bawa kelendan. Rasanya macam tak kot, kayu seorang lah. Okay, bye bye, kita jumpa esok. Assalamualaikum, selamat pagi. Baru nak mulakan perjalanan kita hantar barang Happy Home.
Ini hari pagi ni kita pergi Pulau Meranti. Aku dah susun DO. Semalam DO berterabur, dia tak tulis nombor. Ha, aku dah tulis nombor lah. Dia tak berterabur. Kita pergi isi minyak dulu. Isi minyak, minyak pun dah tak ada. Semalam buat jok tu, jok puaka tu, setengah lah, minyak setengah. Minyak setengah. Aku pergi Pucat Alam tu yang habis tu, masa jam lagi. Lepas tu satu hari enjin tak mati, buka aircon, panas katanya. Duduk kat kilang tu bukan main abuk lagi. Jom kita isi minyak tu. Aku isi 100.5. Tengok banyak mana 100.5 dia. Kita tengok lah. Aku punya kad tak sampai lagi. Bila tak aku sampai. Buat-buat dah. Tak sampai lagi. Ha, tu dah RM80. Baru RM25. RM27. Lori ni 60 lebih. 70 liter baru penuh. Masa kat 1.5 tu. Mahal syuk minyak. Dah lah sewa tak berapa. Ha, dah 44 liter. 0.7776. 1.5. Ha, dah penuh dah. Ha? Tengah aje minyak. Better tu barang. Ala ke Pulau Meranti tapi belum cop lagi. Tak buka lagi ha. Budak pun baru sampai. Dah sejam duduk sini. Ah, lama betul. Tak boleh kesiap. Dari pukul 9 aku sampai. Nak pukul 11 lah. Kalau aku, kalau tak lama, aku dah siap dah kota warisan tu. Hala pergi Bangi pula. Hala pergi Putrajaya ke. Tapi yang ni aku ingat pergi kota warisan. Pergi Prinsip 15 dulu. Lepas tu baru pergi Bangi. Bangi, Kajang, baru Seri Kemangan. Seri Kemangan dua tempat je. Kat rumah aku tu dengan pasal borong. Settle. Dari apa Pucung nak pergi Pulau Meranti. Pulau Meranti dari mana tu? Ha, Pulau Meranti nak Kota Warisan ni setengah jam. Jadi kita tarik masa lama lah. Pasal kat sana tadi pun budak tu lambat. Itu hari pukul 10 ngam-ngam dah cop sain. Ni nak pukul 10.30 baru nak cop sain. Ya, nanti kita sambung lagi. Habis lah. Clear. Ni pasal borong pergi naik kereta je kot. Yang last ni kita pergi dengan kereta je. Pasal sikit sangat. Aku nak ke lain ni.